dimasukkan sebagai suara sah. Bahwa untuk menguatkan dalil akuo, pemohon mengajukan surat Bawaslu nomor 436 2019 perihal rekapitulasi ulang DPPK dan penghitungan suara ulang untuk TPS kepada KPU Kota Surabaya di pemilihan Kota Surabaya untuk melaksanakan penghitungan suara ulang pemilu, termasuk penghitungan suara pemilihan umum presiden dan wakil presiden, PD Bukti P141. Bahwa terhadap dalil akuo, termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa dalil permohonan pemohon tidak jelas dan tidak berdasar karena dalil tersebut dibangun bukan berdasarkan fakta-fakta hukum, akan tetapi dibangun atas dasar asumsi yang penuh kecurigaan serta pemutarbalikan fakta yang cenderung bersifat fitnah dan membuat tuduhan atas dasar fakta yang berbeda. Misalnya, kasus rekomendasi Bawaslu di Kota Surabaya, menurut termohon, rekomendasi dimaksud bukanlah untuk pemungutan suara ulang PSU, akan tetapi penghitungan surat suara ulang PSSU, dan rekomendasi tersebut sudah ditindaklanjuti oleh termohon. Bahwa untuk menguatkan jawabannya, termohon majukan bukti berupa surat Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya nomor 173 garis dan seterusnya tanggal 21 April 2019 perihal permohonan penjelasan rekomendasi PD Bukti TE.2RW.KPU.JATIM.01 bahwa setelah memeriksa secara seksama dalil pemohon dan jawaban termohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah, Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya telah melaksanakan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam surat Bawaslu Kota Surabaya nomor 436 tanggal 21 April 2019 perihal rekomendasi rekapitulasi ulang DPPK dan penghitungan suara ulang untuk TPS. PD Bukti P141, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, setelah terbitnya surat Bawaslu Kota Surabaya dimaksud, Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya telah menindaklanjuti rekomendasi dengan meminta penjelasan lebih lanjut terkait ketentuan rekomendasi yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya memerintahkan PPK beserta jajarannya untuk melakukan penghitungan suara ulang pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara DPPK sekota Surabaya dan hasil koreksinya segera disampaikan kepada saksi peserta pemilu yang menyerahkan mandat dan pengawas pemilu kecamatan kepada Bawaslu Kota Surabaya melalui surat Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya nomor 173 tanggal 21 April 2019 perihal permohonan penjelasan rekomendasi PD Bukti TE.2RW.KPU.JATIM.01. Selain itu, Bawaslu Kota Surabaya juga telah menanggapi surat Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya dimaksud dengan menyatakan bahwa rekomendasi tersebut tidak berlaku untuk seluruh tempat pemungutan Surabaya, tempat pemungutan suara TPS di Kota Surabaya, tetapi hanya berlaku di beberapa wilayah kelurahan sebagaimana dinyatakan dalam surat Bawaslu Kota Surabaya nomor 437 tanggal 22 April 2019 perihal penjelasan rekomendasi. Bahwa Mahkamah perlu menegaskan dalam surat rekomendasi Bawaslu Kota Surabaya nomor 436 2019 perihal rekomendasi rekapitulasi ulang DPPK dan penghitungan suara ulang untuk TPS yang ditujukan kepada Ketua KPU Kota Surabaya bertanggal 21 April 2019 menyatakan yang pada pokoknya dianggap dibacakan. Bahwa tindak lanjut Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya terhadap rekomendasi Bawaslu nomor 436 2019 perihal rekomendasi rekapitulasi ulang DPPK dan penghitungan suara ulang untuk TPS dituangkan dalam surat Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan di wilayah Kota Surabaya bertanggal 22 April 2019 nomor 175/2019 perihal penyampaian rekomendasi Bawaslu Kota Surabaya PD Bukti TE.2RW.KPU.JATIM.01 yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan di Kota Surabaya bertanggal 22 April 2019 yang isi
yang isi pada pokoknya sebagai berikut dianggap dibacakan. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan ada sekitar 2,443,800 pemilih harus melakukan pemungutan suara kembali adalah tidak terdapat dalam rekomendasi Bawaslu Kota Surabaya nomor 436/2019 perihal rekomendasi rekapitulasi ulang di PPK dan penghitungan suara ulang untuk TPS yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya bertanggal 21 April 2019. Dengan demikian, dalil pemohon bahwa rekomendasi Bawaslu Kota Surabaya untuk melakukan pemungutan suara kembali adalah dalil yang tidak pernah direkomendasikan oleh Bawaslu Kota Surabaya. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil permohon akuo tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan telah terjadi perubahan perolehan suara dari tingkat distrik ke kabupaten, strip kota di Provinsi Papua yang dibuktikan adanya 22 rekomendasi Bawaslu Papua. Perubahan suara dimaksud terjadi karena adanya intervensi dari kepala daerah yang bersangkutan agar KPU Kabupaten dan jajarannya mengarahkan kasih tutup suara untuk 01. Yang artinya suara pemilih di kabupaten tersebut harus diberikan kepada 01. 22 rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut. 1. Rekomendasi Bawaslu berdasarkan surat nomor 082 tanggal 6 Mei 2019 di Jayapura bahwa berdasarkan angka 2 di atas Bawaslu Provinsi Papua merekomendasikan hal-hal berikut. A. Hasil perhitungan perolehan suara tingkat kabupaten yang sudah disampaikan oleh KPU Kabupaten Dogiyai ditunda penetapannya. B. Meminta agar KPU Kabupaten Dogiyai untuk menyerahkan salinan formulir DA KPU D1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPR di provinsi, DA1 DPR di kabupaten dan DA2 KPU dari masing-masing PD kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai dengan waktu paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini disampaikan kepada KPU Provinsi Papua. 2. Rekomendasi Bawaslu berdasarkan surat nomor 083 tanggal 6 Mei 2019 di Jayapura bahwa berdasarkan angka 2 di atas Bawaslu Provinsi Papua merekomendasikan hal-hal berikut. A. Hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten yang akan disampaikan oleh KPU Kabupaten Yalimo ditunda penetapannya. B. Meminta agar KPU Provinsi Papua memerintahkan Kabupaten Yalimo untuk menyerahkan salinan formulir DA KPU, D1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD, Provinsi, DA1 DPR di Kabupaten, dan DA2 KPU dan masing-masing PPD kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo dengan waktu paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini disampaikan kepada KPU Provinsi Papua. 3. Rekomendasi Bawaslu berdasarkan surat nomor 084 tanggal 7 Mei 2019 di Jayapura bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di 14 TPS Mamberamo Hulu dan 12 TPS di Mamberamo Tengah Kabupaten Mamberamo Raya. 4. Rekomendasi Bawaslu berdasarkan surat nomor 085 tanggal 9 Mei 2019 di Jayapura bahwa berdasarkan angka 2 di atas, Bawaslu Provinsi Papua merekomendasikan hal-hal berikut. A. Hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten yang akan disampaikan oleh KPU Kabupaten Yahukimo ditunda penetapannya. B. Meminta